yang dikatakan oleh Pak Ade. Sekretaris Daerah Kabupaten Cianjur, Haji Aban Subandi, sambut baik atas bantuan yang diberikan oleh Bank Indonesia terhadap Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Cianjur dalam program sosial Bank Indonesia, BI Corner, Pendopo, 27 Desember 2018. Dalam kesempatan itu, turut hadir anggota Komisi 11 DPR RI, Haji Eki Awal Muharam, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat, Doni P. Juwono, jajaran OPD, para guru TK, PAUD, serta peserta lainnya. Bank Indonesia mempunyai program PSBI, yaitu merupakan program sosial Bank Indonesia, dan dari program tersebut ingin menciptakan Indonesia cerdas dengan mendirikan BI Corner, merupakan perpustakaan yang ingin melahirkan pemimpin-pemimpin yang hebat. Dengan tagline, ayo membaca, guru yang hebat, murid yang pandai, pemimpin yang pesat, bangsa yang maju adalah bangsa yang membaca. BI Corner merupakan suatu pojok atau fasilitas yang memberikan edukasi tentang peran dan fungsi bank sentral yang dapat diakses melalui koleksi cetak maupun elektronik. Dalam upaya pemaksimalan fungsinya, BI Corner dapat diakses oleh seluruh pengunjung perpustakaan. Alhamdulillah, jadi siang hari ini dengan kegiatan literasi dan pustakawan, kita berada di Kabupaten Cianjur. Dan Pak Indonesia melihat, tadi Pak Sekda mengatakan bahwa indeks pendidikan di Kabupaten Cianjur itu cukup rendah, gitu Pak ya. Sehingga Pak Indonesia hadir di sini, Indonesia cerdas, mendirikan Bank Indonesia Corner. Insya Allah Bank Indonesia Corner ini bagi pustakawan dan para penggiat literasi, anak-anak bisa dibawa ke sini. Perpustakaan Bank Indonesia sekarang sedang diasesmen oleh Perpustakaan Nasional dan Perpustakaan Bank Indonesia sudah mendapatkan akreditasi A. Karena Perpustakaan BI Corner tidak ada hanya di Cianjur saja, sudah ada di Bandung dan 13 tempat BI Corner lainnya.